Hai, anda bersama dengan saya, Aizlin. Hari ini saya nak berkongsi dengan anda satu set skincare yang khas yang saya sangat recommend kepada mereka yang baru berjinak-jinak belajar menjaga muka. Jadi anda perlu menonton video ini sampai habis. Okey, set skincare yang saya nak kongsikan dengan anda hari ini adalah daripada Swiss. Okey, ini adalah produk yang diberikan nama Nano Glass Skin Perfect Kit with Nano White Technology. Saya punya style, sebelum saya review sesuatu produk, saya akan test sendiri pada kulit saya, guna untuk certain period. Jika saya berpuas hati, baru saya akan review produk tersebut dan berkongsi dengan viewers. Sebab saya tak suka view satu produk yang saya sendiri tak pernah guna ataupun tak pernah rasa, tak pernah test bahan tersebut pada kulit saya sendiri. Jadi apa yang akan saya kongsikan kepada anda hari ini adalah review jujur saya dan based on my knowledge, apa yang dapat saya kongsikan benefit sekiranya anda menggunakan skincare Swiss. Okey, set ini diberikan nama Nano bersempena dengan teknologi yang ingin diperkenalkan kepada pengguna, iaitu menggunakan Nano White. Nano White teknologi ni sebenarnya satu teknologi yang memang dah well established. Di mana saya nak cerita sikitlah apa maksud di sebalik Nano White teknologi. Nano White teknologi menggunakan liposomal preparation yang dikombin dengan beberapa bahan pemutih atau kita panggil whitening agents. Whitening agents dekat market ni ada banyaklah dia punya bahan. Contoh yang paling famous adalah arbutin, glutathione, vitamin C dan sebagainya. So dalam produk ini, dalam produk Swiss ni, saya nampak dia ada claim 3 bahan lah yang ada dalam produk dia. Okay, iaitu the first one is saya tak nampak ni, glutathione, vitamin C and then arbutin. Okay, saya akan cerita sikit lah one by one bahan-bahan yang terdapat dalam produk ini. Dan saya suka, this is my first skincare punya packaging yang saya rasa sangat bagus dalam berkongsi ilmu ataupun dalam educating consumers dekat luar sana, di mana dia ada share penggunaan produk yang terdapat dalam set ini. Iaitu dalam sekiranya anda membeli satu set ni, dia terdapat 3 produk di dalam ini yang anda perlu ikuti, iaitu step 1, step 2 dan juga step 3, which is consists of cleanser, serum dan juga moisturizer, which is pada pandangan saya adalah produk basic yang penting untuk anda memulakan atau sekiranya anda nak jaga muka. Okey, di dalam produk ini, 3 produk yang saya masukkan tadi, yang saya share dengan anda, kalau anda beli satu set, dia ada 3 ni lah, iaitu cleanser, serum dan juga moisturizer. Okey, dan ketiga-tiga bahan dalam ini menggunakan teknologi Nano White. Okey, dan satu lagi benda yang saya nak highlight kepada anda daripada brand ini adalah dia juga claim sebagai anti-aging. Okey, dan saya dah check lah dia punya ingredients kat dalam ni. Memang ada satu bahan dipanggil retinal palmitate, bahan untuk untuk reverse aging dan juga sebagai anti-aging. Okey, untuk anda di luar sana, benda yang paling utama apabila dalam teknik untuk menjaga muka adalah benda pertama yang anda perlu tekankan, iaitu mencuci muka dengan bersih. Bila saya cakap mencuci muka dengan bersih, ramai orang cuci muka, tiap hari pun cuci muka. Ada yang cuci muka dengan air sahaja, ada yang cuci muka guna sabun, ada yang cuci muka guna special cleanser dan sebagainya. Dekat market ada pelbagai jenis cleanser. So di dalam set Nano ni, benda first basic yang dia masukkan dalam set dia adalah cleanser. Okay, apa yang saya nak explain berkaitan dengan cleanser dia, dalam produk ini mempunyai satu bahan dipanggil salicylic acid. Benda ni saya perlu tekankan kerana salicylic acid ini adalah di bawah kategori BHA atau kita panggil beta hydroxy acids. Beta hydroxy acids ni adalah oil soluble base, di mana dia larut dalam minyak. Jadi bila anda cuci kulit muka anda, selalunya bila kita cuci muka, kulit kita dalam keadaan berminyak sebab mungkin kita waktu kita baru bangun tidur ataupun setelah penat seharian bekerja, bila balik kita basuh muka petang kan. Waktu tu memang kulit selalunya dalam keadaan berminyak. Jadi ini adalah cleanser yang sangat sesuai untuk mereka yang mahukan deep
cleansing ataupun pencucian secara lebih dalam. Jadi dapat membersih pori-pori kulit muka anda dengan lebih dalam. Dan so far yang apa cleanser yang menggunakan bahan salicylic acid yang saya dapati dekat pasaran ada sisi setengahnya agak irritate kulit. Tapi cleanser ni sangat gentle pada kulit walaupun dia mempunyai acid. Dan pH dia, benda ni saya nak tekankan juga, the good things about this cleanser, pH dia adalah hampir sama dengan pH kulit muka. Ada sesetengah, bukan sesetengah, mostly cleanser dekat pasaran pH dia lebih bersifat alkali, alkaline base. Jadi selepas anda cuci muka, anda perlu pakai toner untuk turunkan atau kembalikan pH kepada pH kulit asal kita, iaitu between 5 to 6 which is sedikit acidic. Tapi cleanser ni pH dia memang dah ikut kita punya skin. Di mana saya telah verify lah, ini bacaan pH, ni kertas litmus ya. Kalau sesiapa yang pernah belajar sains dulu, mungkin anda masih ingat ini kertas litmus. Jadi saya telah test dia punya cleanser, pH dia between 5 to 6, which is lebih kurang kita punya 5 to 6 lebih kurang kita punya pH kulit, which is sangat sesuai dan tidak mengeringkan kulit lah sebab dia dah ikut kita punya pH kulit. Dia punya texture very dia macam gel. Nampak tak? Dia macam gel. Okay, which is saya sendiri yang berkulit agak kering, kategori kulit kering, sangat menyukai cleanser jenis ni sebab lepas saya pakai saya tak rasa kulit saya kering. Saya tak rasa kulit saya kering dan in fact kalau saya tak pakai toner pun saya rasa kulit sangat lembut, sangat moist selepas saya cuci muka dan very very clean. You can feel the your skin very clean dan pada masa sama tidak mengeringkan kulit. Dalam produk ini ada serum. Okay, second step adalah menggunakan serum. Okay, kalau anda nak pakai toner, anda boleh pakai toner jenis hydrating. Kalau anda tak nak pakai pun, tak ada masalah. So, terus langkah ataupun skip kepada step penggunaan serum. Okay, serum ni adalah dia punya superstar lah dalam produk ini, di mana dalam produk serum inilah yang ada bahan yang dia claim sebagai yang menggunakan liposomal teknologi tadi. Dia menggunakan tiga bahan ini yang saya cakap tadi kan, ada glutathione, vitamin C dan juga arbutin. So bahan pemutih ni tadi ada dalam serum ni. Okay, kenapa dimasukkan dalam serum? Kerana concentration dia akan biasanya diorang akan masukkan lebih tinggi lah berbanding kalau anda jumpa produk dekat pasaran yang ada dalam dia punya contohnya krim siang atau krim malam ataupun dalam dia punya moisturizer, dia punya concentration sedikit rendah. So, okay, untuk produk ni specifically, dia punya vitamin C menggunakan jenis derivative, bukan yang pure ascorbic acid. So, kulit sensitif boleh guna produk ini. Selain itu, dia ada glutathione dan juga arbutin yang saya cakap tadi. Selain itu, ada jugalah vitamin E, iaitu tocopherol acetate dan juga bahan-bahan yang moisturize kulit anda. Okey, selepas anda guna serum, anda perlu guna dia punya moisturizer. So kalau tadi saya dah ada mention bahawa produk ini claim dia juga ada bahan anti-aging ataupun anti penuaan, di mana dia ada satu bahan yang dipanggil retinyl palmitate yang bahan tersebut dimasukkan dalam dia punya moisturizer. Okey, ni moisturizer dia. Okay, ada dalam ni produk, bahan tersebut ada dalam produk ini. So moisturizer dia ni selain daripada ada retinyl palmitate, dia juga ada bahan lain iaitu vitamin C sekali lagi dan juga niacinamide. Niacinamide ni adalah bahan yang sangat quite universal yang ada juga dalam produk-produk skincare yang lain yang boleh turut membantu untuk memutihkan kulit anda. Okay, untuk retinyl palmitate ni, kalau anda mungkin ada certain yang first time dengar, ini adalah satu bahan yang memang well established di bawah kategori vitamin A. Okay, dia ada dia punya susunan lah, dia punya hierarchy. Yang paling tinggi sekali, yang paling efektif adalah retinoid acid atau kita panggil tretinoin. Selepas bahan ini
bawah sikit dia punya tangga adalah retinol. Selepas retinol, okay, retinyl palmitate. Retinyl palmitate ni dikategorikan sebagai ester lah, which is bahan yang sedikit lemah, tapi dalam masa yang sama dia masih bagus dan berfungsi untuk mendapatkan kesan anti penuaan. Okay, personally bagi saya, kalau ada produk yang mengandungi bahan ini, saya lebih prefer untuk pakai pada waktu malam. Kerana pada waktu malam, kulit kita akan bekerja lebih berbanding pada waktu siang. Dan juga bahan ini specifically sebenarnya kurang stable dengan cahaya. Tapi kalau anda nak pakai siang pun tak ada masalah, sebab dia tak seperti retinoid acid ataupun retinol yang lebih kuat, yang sepatutnya anda guna waktu malam sahaja. Tapi retinyl palmitate ni saya cakap sedikit lemah kan, so anda boleh guna produk ini pada waktu siang dan juga malam. Moisturizer ni boleh guna siang malam. So cara penggunaan produk ini, macam saya cakap, anda perlu ikuti 3 steps ni, okay, pada pagi dan malam, termasuk dia punya moisturizer dia. Saya nak highlight sikit lah dia punya moisturizer ni, which is very light, antara moisturizer kegemaran saya. Di mana anda boleh tengok dia punya texture, saya nak share sikit. Very light. Okay, ini first time saya jumpa moisturizer yang sangat light macam ni dalam produk lokal. Selalunya dia punya texture agak thick bagi saya. Bukan sahaja produk lokal, kalau anda beli dekat drugstore pun perlu pandai pilih dia punya produk untuk moisturizer, kerana kebanyakannya moisturizer atau krim siang yang dijual bersifat sedikit pekat. Jadi bukan semua kulit sesuai. Especially kalau orang yang pakai makeup lagi lah. Kalau boleh kita as much as possible, kita nak pakai kita nak layer produk tu supaya dia lebih senang, dia tak bercapuk kita punya makeup kan. So ni produk ni sangat sangat user friendly dan makeup friendly. Bila anda pakai makeup pun makeup takkan bercapuk. Okay, tengok ya, anda boleh tengok dia punya moisturizer bila saya biarkan lama sikit, dia turun ke bawah. Nampak tak? Which is saya nak cakap dia sangatlah light. Sebenarnya saya nak test dekat kulit, saya nak tunjuk pada anda betapa hydrates produk ni. Okay, jadi kita akan buat simple test hari ni. Saya nak tunjuk pada anda berkenaan dengan moisturizer, berkenaan dengan moisture kulit. Okay, ini adalah satu device yang anda sendiri boleh beli dekat Shopee ataupun Lazada. Kita panggil moisture skin test. Dia boleh test, kat sini dah ditulis lah, anda boleh test keadaan kita punya moist dekat kulit kita, kandungan oil, dan juga betapa lembut kulit kita, soft. Okay, so saya onkan dulu device ni. Saya nak test pada ni lah, dekat saya punya tangan, sebab dekat muka saya ada foundation sikit, ada makeup. Dekat muka saya ni saya dah pakai skincare ni pada pagi ni. So kulit saya ni tak pakai apa-apa, lotion pun saya tak pakai, sebab saya nak tunjuk pada anda kesan lepas anda pakai set ni. Okay, ni keadaan tangan saya tanpa apa-apa lotion. Jadi saya test dengan device ni. Tengok dia punya bacaan. Tunggu sekejap, dia need few seconds untuk dapatkan bacaan. So anda boleh tengok bacaan pada device ni 38%, di mana moisture saya hanya ada 3 takuk sahaja. Yang the best is 4 ke 5 lah. Sedikit berminyak dan agak soft juga kulit. Okay, sekarang saya nak letak skincare ni. Saya mulakan, saya tak payah pakai lah dia punya serum. Saya nak pakai dia punya moisturizer sahaja. Saya nak tunjuk kepada anda berapa bacaan selepas anda letakkan moisturizer atau apply moisturizer pada kulit muka anda. Satu lagi benda yang saya sangat suka berkenaan dengan skincare ni adalah bau dia sangat best. Bau dia very soft dan boleh diterima untuk hidung wanita. Okay, saya dah letakkan moisturizer dan kita test sekali lagi. Okay, ni bacaan yang kedua. Sebab tadi saya rasa ada certain error. Bacaan dah naik kepada 59. Anda boleh nampak level dia punya moisture. Semua tu adalah pada maksimum. Okay,
sangat sangat melembapkan kulit. Okey. Di antara ketiga-tiga produk ini dalam set ni, produk yang telah menjadi favorite saya atau saya very dah fall in love adalah dia punya face wash lah. Dan yang kedua dia punya moisturizer sebab very light dan anda boleh layer dengan anda punya makeup. Okey, kepada mereka yang berminat untuk dapatkan set ni, anda boleh contact dia punya agent, anda boleh pergi ke Facebook Swiss ni dan dapatkan dia punya set.